gua mau nyobain oblik presnelingnya di tangan deh. Kita coba. Asik, Lur, lu bisa lihat nih, gua sekarang ditemenin sama Rido. Dok, yuk, sehat? Sehat, Om. Ini kita lagi ada di mana sih, Dok? Di Situ Kamojing. Situ? Situ Kamojing. Oh, situ gila ya kan? Situ Kamojing. Ini daerah Cikampek, mumpung pas lagi di Cikampek, gua jadi pas sama teman-teman kita lagi nge-review. Tuh. Ada 3 copler nih motor, tapi ini masuknya ini beda apa? Ini apa nih? Pickup. Pickup? Iya. Ini pickup. Itu chopper. Ini chopper. Ini chopper juga. Ini chopper juga? Yes. Nanya ini dulu, ini mesinnya apa boleh, nih? Boleh. Itu mesinnya GL. GL? Iya. Yeah. GL tahun? 2006. 2006. Iya. Nah, ini kan nggak Springer, yang lain pada Springer. Yeah. Kenapa nggak pakai Springer lu? Biar beda aja. Biar beda. Beda-beda konsep. Oke. Ini kira-kira kalau bikin nih habis berapa lu kemarin? Berapa budgetnya? Ah, budgetnya. 12 kalau enggak 15 lah. 12 ke atas lah. 10 ke atas 12 itu belum sama mesin ya? Belum. Belum kan? Itu baru frame-framenya sama aksesoris-aksesorisnya. Standar sih harga standar. Segitu. Kalau gua kadang kalau bikin-bikin rangka juga harganya segitu. Soalnya kalau kita mesin kan beda-beda, lihat beda. Kondisi motornya gimana, beda. Masih bagus apa enggak kan gitu. Ini krom mesinnya. Ini krom. Kromin sendiri. Krom, krom sendiri. Cat. Oke. Okay. Ini tadi pas gua nyoba, oke juga sih, enak juga sih rasanya, shocknya juga masih main juga. Coba, depan nggak ada? Nggak ada, sengaja nggak dibikin cakram. Kenapa? Biar beda aja. Oh, satu biar beda. Mungkin kalau kebanyakan, kalau sekarang tuh kalau kita ngeliat chopper-chopper itu kan emang kebanyakan nggak ada rim depan ya? Iya, nggak ada. Nggak cakram ya? Mungkin ngambil klasiknya kali? Klasiknya, iya. Klasiknya itu ya, kalau cakram mungkin udah nggak klasik ya. Cakep nih, Lur. GL ya? Iya, GL pun GL. Oke. Ini apa tuh? Supra. Pickup. Supra. Honda Supra. Cupi. Cupi Cup. Cupi Cup. Iya. Yeah. Cupi Cup. Ini basicnya Supra, Lur. Tuh, motor Supra aja bisa jadi kayak gini. Ini kalau misalkan nyerempet gitu tetanus enggak sih? Tetanus gimana? Ya karena karat. Enggak lah. Kenapa enggak dicet? Apa emang maunya gini? Mau karat aja. Rusty. Yeah. Jadi kalau model-model apa namanya? Karat gini kan kalau orang sebut bilang apa? Rusty ya. Rusty. Ah, Indian-Indian gitulah pokoknya ya. Supra nih ya? Iya. Bikinnya berapa? Custom habis. Bikin habis berapa nih? Ini 7. 7. Rangkanya doang. Iya, udah semua 7 itu. Sama mesin? Heeh. Masa sih? Serius.
murah banget loh. Ini 7 juta udah jadi ya kan, udah sama mesin, udah begini. Udah begini. Udah tinggal make aja. Tinggal make doang. Iya. 7 juta ini. 7 juta. Surat lengkap. Lengkap. Set gue beli aja, beli Supra biasa aja bisa 6 juta loh, bisa 5 juta loh. Ini udah customan begini ya, lumayan murah lah kalau gue bilang murah. Iya. Nah, harusnya 10 ribu gitu. Jujur banget ya. Ini harga pedagang soalnya. Kalau orang mau bikin mah apa kan tangganya di situ ya kan. Tapi ya udah. Ini kalau misalkan ini bikin sendiri apa ada teman yang ini? Bikin sendiri juga. Dari teman juga. Bikin sendiri. Iya. Bengkel teman atau gimana? Bengkel teman. Ah, nama bengkelnya apa? Di sini ya. Ah, nanti gue tulis di bawah. Nancy Garage. Nanti gue tulis di bawah sini. Pokoknya di bawah nih tulis ya. Jadi buat kalian kalau mau misalkan bikin, khususnya daerah Cikampek sekitar, kalau mau bikin lu langsung bisa DM ya. Bengkelnya, oke? Okay? Okay. Nih Supra cakep loh. Iya. Yeah. Tapi kalau gue bilang, nah samping ini apa? Ini chopper Scorpio ya mah. Mesinnya Scorpio. Basicnya Scorpio. Scorpio. Kalau ini Scorpio lor. Nah, Scorpio. Beda ini sama yang tadi. Ini pakai Springer. Springer. Iya. Dan ini Springer. Bikin juga Springernya atau? Beli. Oh, beli. Beli. Berarti ini udah beli, modelnya beli. Springer udah jadi, iya. Terus tinggal ngelas, pasang. Jadi. Oke. Okay. Kenapa pakai ban trail? Karena kemarin ada acara-acara aja biar ekstrim gitu. Acara ekstrim. Iya. Apa buat cross juga, apa buat motocross, apa gimana? Juga. Buat cross juga. Iya. Oke. Sempat menang tapi kalah. Karena susahnya di ini, dini juga. Oh, di apa? Di kopling persneleng. Iya. Lu lihat nih, kopling persnelengnya aja di tangan. Tangan. Jadi cakep susah, kagok gitu. Ini berarti harus emang udah yang biasa lah. Kalau enggak biasa enggak bakal bisa nih jadi, kan. Nih. Udahlah. Oke. Tapi enaknya kopling persneleng di tangan, kalau kopling di kaki itu kalau nggak biasa, lu naik puncak nih ya, rimnya di sebelah kanan, koplingnya di kaki, apa di kaki kiri, pas nanjak depan nggak pakai rim, yeah. Bingung lu kalau mundur ke belakang, mau ngopling mau netralin ribet, susah. Mundur kalau nggak biasa susah sih kalau gue bilang, tapi lebih enak begini, jadi rem kaki masih bisa standby, mainin ini kan main, oke, okay. Tapi gokil juga sih, tapi kalau gue lihat juga ada tuh yang chopper stangnya cuma stang satu itu ada juga, itu gokil juga itu. Ini bikin habis berapa lama? Ini 3 bulan. 3 bulan juga? Iya. Yang lama di? Yang lama di rangkanya kali? Di rangkanya iya. Bikin-bikin rangkanya, terus apa ini kali ya? Mesin tapi mesinnya, mesin pakai bengkel dulu apa udah jadi tinggal pasang atau sempet? Udah jadi tinggal masang. Tinggal masang? Iya. Tapi ada perubahan juga ngecun buat, kan buat balap katanya buat gesrekan. Enggak sih, ini standar mesinnya. Oh masih standar? Cuma ban aja buat ban. Oh gitu, iya. Oke oke. Habis berapa ini? 15. 15 kalau ini? Iya. 15 belum sama mesin kan? Mesin iya. Soalnya kalau mesin kan kita nggak tahu, mesin kan kita beli dari harga berapa, enak apa enggaknya, dari tahunnya juga, iya, muda atau udah lumayan tua kan beda-beda di situ ya kan? Betul. Oke oke, nah oke lor, pokoknya sekali lagi kalau kalian ada warga sekitar Cikampek atau mana ya kan dekat-dekat, lu bisa bikin ya kan, lu bisa nah, tadi di apa garage? Nancy Garage ya kan? Oke oke, tadi kan lu udah ngeliat kan, gua udah nyobain galak sih lumayan. Oke, thank you, okay, siap, sukses terus pokoknya, siap, sehat buat semuanya, thank you.